Barbra Streisand. Merintis karir sebagai co-host dalam sebuah acara talk show, nama Aming mulai berkibar setelah menjadi pemain reguler dalam sketsa Extravaganza. Disinilah Dewi Fortuna mulai menaungi lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung. Tak seperti penampilannya yang dulu lebih mengedepankan unsur kekonyolan, saat ini Aming mencoba untuk merubah image dengan konsep melawak yang menurutnya lebih segar. Lebih gila kali ya. Saya ngerasa lebih gilanya saya sekarang lebih mature aja kan, lebih dewasa aja, lebih... Memang lebih terarah gilanya ya, tanda kutip lebih terarah dalam pengertian bagaimana saya mendeliverikan joke-joke saya, lawakan-lawakan saya lebih dewasa, lebih terarah, lebih belajar mungkin itu ya. Saya belajar banget selama ini, selama saya ngilang, belajar untuk tidak terlalu canggung atau malu di depan kamera kan. Sebenarnya orang yang oke, gak akan ada yang percaya kalau saya orangnya canggungan, nervousan, grogian. Saya yakin 1 dari 100 orang di Indonesia gak percaya saya seperti itu kan. Ya terserah sih ya, cuman saya pribadi emang punya masalah dengan rasa percaya diri kalau di depan orang-orang ya. Jadi saya belajar untuk membangun itu semua. Seperti misalnya, okay, the lamp is on gitu kan. Tiba-tiba dia keset emang, ini saya bekerja tiba-tiba lampunya spotlight is turn off already gitu kan, udah mati nih spotnya, saya biasa lagi aja emang. Namun demikian, Aming tak lekas melupakan jasa orang-orang di balik layar yang telah mengangkat namanya baik di program televisi maupun film layar lebar. Dan kebetulan setelah bertemu tim Extra, keluarga Extra itu, saya jadi lebih terarah, terasah lagi dan mendapat semacam reinforcement ya, penguatan untuk menjadi lebih baik. Dan kebetulan keluarga Extra itu benar-benar keluarga yang benar-benar ini bukan menunjukkan bahwa saya tidak menunjukkan ketidakmampuan saya untuk beradaptasi dengan orang lain. Saya bisa banget, cuman kebetulan Extra itu benar-benar yang memahami karakter saya, diri saya, dan mereka bisa bekerja dengan teamwork, mereka bisa saling mengisi, ngerti, dan itu semua kan proses ya. Esensinya mungkin masih Extra, tapi kemasannya mesti beda, mesti lebih fresh ya. Dan kenapa sampai sekarang dipertanyakan mana program itu? Ya, kenapa orang tetap kangen? Karena program itu salah satu program yang mengandalkan joke-joke-nya dari current issue yang sedang beredar kan, yang sedang lagi hits seperti apa, diangkat temanya jadiin sketsa, jadiin joke, makanya orang sampai hari masih kangen kan. Barbra Streisand.